Di video kali ini ada pohon kemboja, pohon kamboja, atau juga pohon samoja. Nah, di zaman dulu ini tanaman ini banyak banget yang suka ditanam di pekuburan atau juga di pinggir-pinggir jalan juga banyak. Nah, dengan beriring sejalannya waktu, tanaman ini menjadi sempat ngetren juga, apalagi dengan tanaman adenium sobat semuanya, masih juga dengan keluarga yang dinamakan dengan samoja sobat semuanya. Tanaman kemboja atau samoja ini bisa berusia ratusan tahun, puluhan tahun, yaitu tergantung dengan penanaman yang sesuai dengan habitatnya sobat semuanya. Nah, maka dari itu jika sobat semua ingin mencoba menanam yaitu di dalam pot, nggak ada salahnya untuk mencobanya, yaitu harus memilih pohon yang memang udah agak keras, jadi jangan yang masih lunak karena itu akan menyebabkan cepat busuk. Nah, di video kali ini ada sedikit panduan supaya sobat semua tidak kebingungan. Nah, seperti ini udah dipotek dari contoh yang tadi. Nah, seperti ini hasilnya udah dipotong. Nah, sobat semuanya, jika ingin menanam seperti ini, menanam secara stek, jangan langsung ditanam, nanti itu bisa berisiko busuk. Nah, setelah dibiarkan, dibersihkan getahnya, coba disimpan di tempat kering, hanya cukup dengan diangin-anginkan saja. Ini sekitar 2 minggu. Nah, sobat semuanya harus diingat ya. Jadi, kalau misalkan lukanya masih basah, masih banyak getahnya, jangan sampai ditanam karena berisiko busuk sobat semuanya. Jadi, biarkan aja dulu. Nah, seperti ini udah siap tanam dan ini hasilnya mungkin udah 2 minggu ya sobat semuanya. Setelah 2 minggu sepertinya memang udah siap tanam dan lukanya udah kering. Nah, untuk media tanam kalau aku sih untuk kali ini full menggunakan sekam sobat semuanya. Jadi ini contoh yang udah ada di pot, ini menggunakan sekam yang udah lumayan fermentasi, tapi nggak yang fermentasi banget karena aku rasa ini juga udah cukup. Jadi kalau misalkan mau pakai sekam, usahakan sekamnya itu jangan yang langsung yang masih baru karena itu menyebabkan mengandung udara panas sobat semuanya. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan yang udah hampir berwarna coklat atau kehitaman juga bisa. Atau kalau ada sih menggunakan sekam yang udah dibakar itu juga bagus. Yang jelas kalau misalkan udah difermentasi seperti ini, nanti cukup ditanam aja, jangan terlalu banyak air karena takutnya menyebabkan kebusukan sobat semuanya. Memang sih kalau pohon kemboja ini dia menyukai udara yang panas, jadi kalau misalkan pukul seharian mendapatkan sinar matahari yang cukup juga itu nggak bakalan busuk atau kebakar. Nah, seperti ini setelah ditanam kasih aja siraman air, cukup ini hanya dengan 4 hari atau sampai seminggu juga nggak apa-apa, jangan langsung disiram terus, apalagi ini kan belum punya akar, jadi biarkan aja, jangan berlebihan cara menyiramnya. Nah, setelah hampir semuanya tersiram, nggak apa-apa, dibiarkan aja dulu ya sobat semuanya. Nah, ini sekitar usia 2 bulan setelah penanaman udah seperti ini. Kenapa cepet banget bunganya kalau ada pertanyaan seperti itu? Karena memang tadinya pas mengambil yang tadi di potek yang untuk diseteknya harus mengambil yang udah ada kuncup bunganya supaya ini cepat berbunga sobat semuanya. Jadi ketika mengambil atau memotek ini dahan dari samoja, usahakan yang udah ada sedikit tunas bunganya, jadi nggak lama untuk menunggu. Nah, ini seperti ini hasilnya. Nah, kalau misalkan mau dikasih pupuk, udah kasih yang organik juga nggak apa-apa, dikasih larutan air kencing kelinci atau air kencing ternak lainnya juga bisa. Nah, seperti ini kan udah kelihatan bagus banget dan menjadi sedikit kerdil sobat semuanya. Oke. Ini bunga kamboja kuning, jadi cocok banget kalau misalkan yang suka warna yang agak ngejreng, agak
kelihatan berbeda dari yang lainnya. Kan kebanyakan kalau kamboja itu warna pink. Nah ini warna kuning, cocok banget. Warnanya agak soft juga. Dan ini mengeluarkan wangi. Apalagi kalau misalkan malam-malam, ini terasa banget wanginya sobat semuanya. Nah untuk mendapatkan bunga yang cantik seperti ini, jadi sobat semua harus sabar. Jadi ini butuh proses juga. Jadi tipsnya seperti tadi, kalau mau cepat berbunga ya cari potekan atau setekan yang memang tadinya udah ada kuncup bunganya. Gampang banget kan sobat semuanya, jadi nggak perlu waktu yang terlalu lama. Ini hampir mungkin total 2,5 bulan juga ini udah berbunga sobat semuanya. Oke, tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe-nya, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan mungkin yang baru menemukan Al Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Al Kampung Channel sobat semuanya. Nah ini adalah salah satu bunga samoja atau kamboja yang memang aku suka banget. Kenapa? Karena memang bunganya itu bunga yang kuningnya enak banget dilihatnya. Dan kalau misalkan udah mau layu, ini kuningnya makin pekat aja sobat semuanya. Jadi yang kuning ini memang beda dengan kamboja yang dengan warna merah. Kalau ini sih lumayan jadi besar bunganya. Kalau misalkan yang merah memang rumpunannya banyak, cuman agak sedikit bunganya. Oke. Okay? Untuk penanganan supaya tidak terlalu kering, dikasih aja seperti barusan, disemprot-semprot dengan air biasa. Itu gunanya supaya tidak terlalu dehidrasi. Dan kalau misalkan banyak air juga ini tidak cocok. Justru kalau ini kan masih keluarganya adenium, jadi dia menyukai nuansa atau udara-udara yang memang agak panas, atau ya panas lah seperti itu. Jadi nggak usah yang kasih lembab karena bakalan gampang terkena kutu atau jamur sobat semuanya. Oke. Apalagi ini dekat pesawahan ditemani dengan bunga kamboja yang udah dirawat. Kayaknya asik banget, apalagi memandang dengan pesawahan yang lagi hijau walaupun agak kemarau. Jadi pandangan kita semakin segar dan wangi dengan bunga kamboja karena bisa mengeluarkan wangi atau bisa juga jadi parfum alami sobat semuanya. Oke. Okay? Ya begitulah kalau misalkan tanaman dikasih pot ya, enaknya gitu kalau lagi berbunga bisa ditempatkan sesuka hati. Namun mudah-mudahan aja di video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya. Oke. Okay?